اتى امر الله فلا تستعجلوا سبحانه سبحان سبحان وتعالى, سبحان وتعالى, سبحان وتعالى عما عم عم يشرك ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد جماعة سكلان سورة الهمزة itu yang akan kita bahas pada sore hari menjelang malam ini Surat Al-Humazah Di antara surat yang masyhur Dikarenakan memang ia di dalam Juz Amma Sebagaimana kita secara runut telah membahas beberapa surat dari Juz Amma Surat Al-Humazah ini surat Makkiyah Secara kesepakatan ulama Semua ulama mengatakan surat ini adalah surat yang turun di periode Makkah Kemudian Jemaah sekalian, para ulama ahli tafsir mereka berselisih pendapat mengenai hakikat surat Al-Humazah ini: apakah turun ke persen tertentu atau turun untuk siapapun. Artinya, apakah ada sebab nuzul turunnya surat ini, kejadian tragedi, atau sikap seseorang sehingga turun surat ini atas haknya. Atau memang mutlak surat ini Allah Ta'ala turunkan begitu saja Tanpa ada sebab tertentu Ini para ulama berselisih pendapat Namun Wallahu Alam ini hanyalah pendapat para ulama Kita lebih memperhatikan makna dari surat ini Dan merefleksikan di kehidupan keseharian kita insya Allah Kita mulai saja dari ayat pertama Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wailul likulli mazah." Wail Wail itu Sebagaimana berulang-ulang dalam Al-Quran Wailul lil mutafifin Dan semisal itu Lafal wail ini para ulama juga berbeda pendapat mengenai maknanya Ada yang mengatakan wail Maknanya adalah celaka, halak, azab Ya, yeah. celakalah untuk Humazah humazah. Ada yang mengatakan bahwasanya Wail adalah wadin fi jahannam, yaitu suatu lembah di neraka jahannam. Suatu lembah di neraka jahannam. Ya, ini pendapat di antara pendapat salaf kita. Dan uh, kita gambarkan di benak neraka saja jemaah sekalian yang mengerikan seperti itu ternyata ada lembahnya dan itu lebih mengerikan dan di antara sengering tempat di bumi saja itu lembah ya jemaah sekalian. Memang lembah itu tempat yang ajaib, menakjubkan, indah karena lembah itu kan seperti di antara dua bukit. Dan lembah itu di sana banyak sumber makanan dan pengairan. Dan rata-rata binatang itu pergi ke lembah untuk mencari air dan di situ di antara poin kengerian lembah itu yang di dunia bagaimana kalau lembah di neraka ya lebih dalam lagi dan lebih buruk lagi keadaannya ya wail lembah di jahanam itu mengerikan coba sekali orang ini yaitu humazah dan lumazah diancam akan mendapatkan lembah. Sekarang kita menuju ke wailul likulli humazatil lumazah. Likulli itu untuk setiap setiap. Sekarang apa sih makna dari humazah lumazah? Mari kita fahami ini melalui pertanyaan. Apakah humazah lumazah itu satu makna atau beda makna? Nah gitu. Kalau terjemahan kan apa ya? Celakalah ah? bagi setiap pengumpat dan pencela sebagaimana judul kajian ini. Pengumpat yaitu humazah, pencela lumazah. Ya. Coba apa arti pengumpat atau pencela sama mengumpat? Serupa ya? Tapi ada beda. Beda lupa. Ya. Bedanya apa? Orang yang ngumpat sebagaimana ngumpet ya. Dia mencela di belakang. Ya kan? Makanya disebut pengumpat humazah. Pencela yaitu mencela di depannya, gitu. Ini memang di antara makna betul-betul. Ini di antara ya. makanya dipilih dalam kitab-kitab Indonesia. Uh, Al-Quran terjemahan al yaitu surat pengumpat. Al-Humazah pengumpat. Al-Humazah Ya, gitu. Mengumpat itu kalau bahasa Jawa itu kayak misu-misu Ya, misu-misu. Ya, kalau mencela tuh ya ngece. Ngenyek. Nah, gitu. Gitu ya. Betul enggak wong Jawa? Ya semacam itulah. Ya. Maka di sini humazah dan lumazah Para ulama berselisih pendapat. Ada sebagian ulama yang mengatakan humaza dan lumaza sama artinya. Ada. Itu satu pendapat. Pendapat kedua, humaza dan lumaza beda artinya. Dan untuk pendapat kedua ini mereka berbeda pendapat lagi. Menjadi tujuh pendapat. Ya saya nggak nyebutin satu-satu sampai tujuh habis waktunya pak. Ya, ya kita amin saja di yang paling masyhurnya saja saya akan sebutkan sebagaimana di kitab Zadul Zadul Masir karya Ibnul Jauzi. Uh, pendapat pertama satu aja. Berapa pendapat aja nggak semuanya? Al Humazah artinya al mughtab Al artinya al Ayyab. Apa maksudnya? Al-humazah artinya al-mughtab Yaitu orang yang suka ghibah Orang yang suka Iqibah. Itu humazah. Mendapatkan kecelakaan di akhirat. Di suatu lembah di neraka. Mukhtab. Beda dengan al-lumazah. Al-lumazah itu al-ayyab. Apa ayyab? Yang suka nyari kesalahan-kesalahan orang. Beda pak nyari kesalahan orang. Dengan yang dapat kesalahan orang gitu ada kalanya orang itu menampilkan kesalahannya sehingga tanpa dicari pun orang juga tahu itu kesalahan dia. Gitu Pak ya. Tapi ada kalanya orang membatinkan kesalahannya, tidak menampakkannya, tapi ada yang nyari-nyari kesalahannya. Nah, yang nyari-nyari kesalahan ini namanya ayyab. Yang suka cari-cari kesalahan orang padahal enggak ditemukan, tadi enggak ketahuan, tapi namanya orang kalau kesalahan dicari-cari yang tadi enggak ketemu, ketemu juga. Gitu. Maka di antara pandangan ulama ahli tafsir di antaranya al-humazah artinya al-mughtab yang suka ghibah dan al-lumazah yang suka cari-cari kesalahan orang, jelek-jelekin, jelekin orang. Ini hampir mirip juga, ada senafas dengan terjemahan Indonesia al-humazah artinya pengumpat, al-lumazah artinya pencela. Orang yang suka ngumpat biasanya kan di belakang orang yang diumpati. Dan biasanya dia suka menghibahi orang tersebut. Nah, makanya Humazah Ya, lumazah itu pencela. Kenapa dia mencela? Karena dia suka ngorek-ngorek aib orang yang dihadapannya. Ya, gitu. Ternyata, ya, orang yang seperti ini, jemaah sekalian, yaitu ada balasannya di akhirat. nggak begitu sih. Makanya Islam itu agama yang betul-betul sempurna dan mendidik dan juga mentarbiah kaum muslimin bukan hanya dalam masalah salat, zakat, puasa, haji, umrah bahkan dalam beretika, bergaul, bersosialisasi, bermuamalah itu Islam pun mengaturnya agar kita menjaga lidah. Taib. Di antara pandangan ulama mengenai makna al-humazah dan al-lumazah Nah di sini jemaah sekalian sampai ulama ya, berselisih pendapat sampai kontradiktif. Ada yang mengatakan al humazah adalah yang mencela di depan muka. Al lumazah, lumazah kedua ada yang mencela di belakang. Ini kebalikan dari terjemahan kita. Itu. Terjemahan kita kenapa? Hal humazah, humazah pengumpat berarti di belakang. Al-Humaza pencelak di depan. Ada juga ulama menafsirkan sebaliknya. Al-Humaza itu justru yang suka mengumpat di belakang. Al-Humaza itu justru yang suka mencela di depan. Al-Humaza justru yang mengumpat di belakang. Ini. Ya. Pandangan ulama begitu banyak mengenai perselisihan berapa penafsiran dari beberapa ayat bahkan kata, Pak. Maka jemaah sekalian inilah khazanah keilmuan Islam. Ya bukan berarti di sini yang namanya perselisihan itu bagus enggak juga. Tapi ada kalanya memang berhikmah sehingga memperbanyak makna, menjamak beragam faedah dari perselisihan ini. Ada faedahnya alhamdulillah. Sehingga kita tahu. Dan ini merupakan kebanggaan juga menunjukkan bukan masalah khilafiah ya, kebanggaannya bukan, tapi di sini bukti bahwasanya ulama Kaum muslimin Mereka sangat concern terhadap Al-Quran Sampai lafal humazah, aja, Sampai ada dua Golongan dan satu golongan itu pun Berbeda pandangan saking mereka Betul-betul meriset Al-Quran word by word Yaitu kata per kata ya, ya? Kalau kita menoleh Ke teman-teman kita Orang-orang Nasrani yang mana tadi pagi pun saya dapat info dari uh, muallaf eh bekas dunia Nasrani. Ya pernah mencicipi dua agama mereka yaitu Katolik dan juga Protestan. Sampai Bible di antara mereka antar aliran tuh beda Bible, enggak mau pakai aliran lain. Coba sekarang ikhwan kita. Ada nggak perbedaan kita Al-Qur'an kita dengan Al-Qur'an yang ana Jelaskan ayatnya dengan Al-Quran Bapak Enggak beda Pak Enggak beda Ya beda tulisan doang Cetakan Indonesia Cetakan Saudi Cetakan Libanon Mungkin Ya itu enggak mengubah sama sekali mana Cuman fontnya aja beda Al-Quran yang ada di HP Ana Dengan yang ada di rumah sampean sama Dan kita tafsir sama-sama ini Enggak ada golongan manapun Tafadol datanglah terserah Selama muslim datang fadol Al-Qur'an kita sama. Hanya saja kadang penafsiran yang beda, gitu kan? Tapi kalau di beberapa gereja ini, Bible mereka antar aliran. Biblemu, Biblemu, Bibleku, Bible, -mu, Bible, -mu, Bible, -ku, Bible -ku. Gitu. Bahkan lebih diperparah lagi juga dengan apa? Antar gereja itu berbeda. Bahkan lebih kekesukuan kadang-kadang. Yang protestan Jawa hanya di gereja Jawa. Yang Batak hanya di gereja Batak. Dan gak bisa, gak matching kalau di... di kita, Alhamdulillah Pak, gak gitu. Alhamdulillah bersyukur sama Allah. Ini gak, Pak? Ada orang Jawa di sini? Ada. Batak, ada. Semua. Gak ada. nggak ada perbedaan dan yang Yang bedakan adalah ketakuan masing-masing. Alhamdulillah. Ya. Inilah indahnya Islam. Uh, tapi ada info sedikit Ana cuma bisa sampai Isya doang Pak ya. Karena anak agak sedikit enterwin Pak. Ya, apa enterwin tuh Pak? Masuk angin ya. Tapi tetap semangat Pak, Cuma anak enggak mau forsir karena hari ini padat Pak. Dan besok masih empat kajian juga. Hari ini empat kajian sama satu kondangan. Akad nikah khutbah, khutbah nikah. Ya tadi pagi duha sebelum ke Bekasi Ana khutbah nikah dulu. Qadar Allah bukan anak nikah ya, dia orang lain yang nikah ya. Iya. Uh, kemudian yang kedua mazah. jadi Kita simpelkan itu aja soalnya. Uh, mereka kemudian jemaah sekalian. Ternyata Allah tidak cukup mensifati orang-orang ini Cuman pencela dan juga pengghibah. Ditambahkan di ayat berikutnya alladzi jama'a ma law Alladhi yaitu mereka adalah orang orang yang orang yang atau dia adalah orang yang jamaa menjama jamaa itu artinya mengumpulkan majmu Imam Nawawi punya kitab majmu arti kumpulan majmu arti kumpulan dan mohon maaf jima kenapa disebut jima karena berkumpul Imam Syafi'i punya kitab jimaul ilm yaitu kumpulan ilmu ya kita tadi sholat berjamaah karena kita ngumpul, gitu. Kemudian hari Jumat karena hari itu kita ngumpul, itu diantara maknanya. Ada makna lain juga. Tapi pula kuliah, Allah jamaah, yaitu menumpuk-numpuk, mengumpul ngumpulkan lawa dadah harta, Har mengumpulkan harta. Pak Jemaah sekalian, di sini mengumpulkan harta itu boleh apa enggak? Sebenarnya boleh pak jam'ul mal boleh tapi konotasi memang negatif cuman boleh kalau jam'ul mal di sini ditujukan untuk kebaikan dan untuk akhirat boleh ya Pak selama dia memang betul-betul hatinya berkiblat ke akhirat maka dia boleh mengumpulkan harta tapi zakatnya tunaikan dan sebaiknya banyak-banyak sedekah untuk membersihkan hartanya. Nah, jam'ul mal itu bagus ketika memang ditujukan untuk menjalankan syariat Allah di antaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, <coughs> "Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'ifan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqul qawlan sadida." Maka hendaklah takutlah orang yang kalau dia mati nanti meninggalkan dzurriyah. Dzurriyah Duriat Keturunan Keturunan yang lemah Jadi jemaah sekalian bapak-bapak terutama Ayat ini Menunjukkan <coughs> kita itu Bagus untuk nabung <coughs> Apa hukum nabung? Nabung bagus Ini <coughs> gak tahu kenapa nih Tiba-tiba gitu Tapi nggak apa-apa Hukum nabung bagus dia bahkan dianjurkan maka hendaklah orang yang takutnya dia kalau wafat nanti dia tidak apa dia malah meninggalkan zuriyah yaitu keturunan yang lemah jangan gitu pak ya. sebagian bapak-bapak saking bertawakalnya semua Allah gak apa-apalah kita miskin sayang kata istri ngomong gitu ya ama anaknya ya nggak punya apa-apa Sampai istri mikir pak Nanti kalau misalnya bapak mati Itu ninggalin apa pak Gak ada apa-apa Ninggalin hutang ya, Repot ini Ya Udah tawakal aja Ya enak bicaranya tawakal sih tawakal Tapi ikhtiar harus Maka hendaklah takut dia Allah yang suruh Hendaklah dia takut meninggalkan Anak keturunan dalam keadaan lemah Dia mati anak keturunan tidak punya apa-apa Bahkan justru justru hutang Ini nah, ya repot ini Ya, jadi jam'ul mal kalau menumpuk harta tersebut selama tidak berlebihan untuk membekali anak cucu kita itu enggak masalah, Pak. Hanya saja ditujukan untuk akhirat dan juga lebih utamakan keselamatan agama mereka sebelum keselamatan keuangan mereka. Tapi di sini kita lanjutkan. Allah di jama'ah malu menumpuk harta dan menghitung-hitungnya ini biasanya pedagang. Ya, makanya kata sebagian orang dan mohon maaf bukan bukan merendahkan profesi tertentu atau apa. Kata sebagian orang, "Kalau kalian mau kaya, daganglah." gitu. Ya, ada benarnya juga memang, tapi ya belum tentu juga. Ada orang enggak dagang, kaya dapat warisan. Ya, ya, itu enak kalau gitu, Pak ya. Ada, ya itu nasib yang seperti itu. Ngumpulin harta. Terus apa? Dihitung duitnya. Pak, ya. Coba kalau kita ngelihat teller bank atau pegawai bank ngitung duit. Ajib, ya, Cepet banget, Pak, ngitung duit, Pak. Itu ototnya terbuat dari apa kita pikir tuh? Anak kok ngelihat tuh, anak itu pintangannya Masya Allah Ngitung duit tuh cepat banget. Ya. Gira dibacain Al-Qur'an kesurupan dia. Lah ini gimana? duit aja lah ya. Tapi, tapi ini aneh nggak maksud ke bank bukan. Tapi orang kalau misalnya dia sudah punya harta banyak dihitung-hitung dia berapa ya harta saya dihitung 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 dan bangga dengan hartanya tersebut. jama'a <mulia> dijama'amalau wa adada yaitu menghitung dan menambah-nambah. Nah Di antara kejelekan ditambah oleh Allah Taala yahsabu anna malahu akhladah yahsabu Hasiba yahsabu artinya menyangka mengira dia mengira bahwasanya hartanya itu akan akhladah akan mengekalkannya para ulama mereka di antara yang menafsirkan maksudnya mengekalkannya mereka mengira bahwasanya harta tersebut bisa menjaga mereka dari kematian. atau bisa juga ditafsirkan mereka mengira bahwasanya harta tersebut bisa menjadi modal setelah kematian untuk menebus dosa-dosa. Enggak -dosa. bisa. Orang kalau udah kufur kepada Allah dan berdosa atau berdosa banyak, harta yang di dunia itu tidak bisa tidak bisa menjadi tebusan. Walau anna fil ardi dhahaba wa mithlahu ma'ahu bih Orang-orang kafir kepada Allah Sekiranya mereka yang di akhirat memiliki Emas dua dunia Yaitu dua bumi Emas isinya mereka punya Mereka akan berusaha untuk membayar fidyah dengan itu Membayar fidyah maksudnya tebusan supaya apa? Ya Allah dengan tebusan ini saya pengen upgrade Jangan di neraka Pengen keluar neraka masuk ke surga Pengennya gitu Bahkan sebagian dari mereka <tuh> melihat anak mereka mereka bilang ya Allah biarin anak saya aja yang masuk neraka saya yang masuk surga tuh saking orang-orang kau udah ke neraka itu tegaan udah Gak mikir apa-apa yang penting selamat tapi ya bagaimana lagi kalau nggak Allah selamatkan nggak bakal selamat ya wa falan tajid lahu barang siapa yang Allah sesatkan maka kamu nggak bakal bisa punya jalan untuk memberi hidayah buat dia Ya sabu an nama mengira bahwasanya harta yang ditumpuk-tumpuk ini bisa menyelamatkan akhirat dia. Padahal justru harta yang dibagi-bagikan dan dinafkahkan itulah yang dengan izin Allah bisa menjadi modal untuk akhirat. Iya enggak, Pak? Iya. Maka kita Rasulullah SAW tidaklah kalian melainkan lebih suka dengan harta warisan dibandingkan dengan harta milik kalian sendiri. Harta warisan gimana? Yaitu apa yang telah kalian berikan ke siapapun itu adalah harta kalian. Dan apa yang kalian simpan-simpan itu harta warisan. Betul enggak kata Rasulullah? Betul, Pak. Eh. Yang sekarang saldo tabungan di kita berapa, Pak? Di bank, ya kalau ngambil duit itu Masya Allah Bangganya minta ampun, ya. Ngambil duit sampai pengen orang yang belakang itu yang ngantri itu ngelihat. Dan sengaja ngambilnya di ATM yang agak terbuka, bukan di ATM yang gardu tertutup. Biar ada yang lihat. Ya. Ngambil sambil di samping ini biar belakang ngelihat. Ya. lihat saldonya gitu. Ya. Atau ngambilnya sambil jongkok biar pada lihat berapa saldonya. Saking noraknya itu orang. Berapa miliaran masa milioner, ya. Yeah. Who wants to be a millionaire, gitu kan? Gitu kan? Pengen siapa yang pengen jadi milioner? Wah, wow, pada ngacung. Siapa yang pengen masuk surga? Pada ngacung. Siapa yang mau ikut sholat berjamaah? yang tua-tua saja ngacung ah gitu kadang-kadang. Nah kemudian dia dengan berbangga dengan itu mengira bahwasanya itu bisa menyelamatkan dia. Padahal itu yang dia simpan akan dihisap pertama, akan dihisap nanti di akhirat itu pertama. Kedua, toh ujung-ujungnya jadi harta warisan, nggak bakal dibawa ke saku pocong. Karena pocongan itu nggak punya saku, pak ya. Ya aneh, pocong ada sakunya gitu. Isinya apa? Emas, duit. Ya udah bahas sih Pak, kalau misalnya pocong dikasih duit sakunya. Ya, pas dibuka ternyata uang 500-an yang awasi ada monyetnya. Udah nggak berlaku nanti. Untuk apa harta ini dikubur? Enggak ada, enggak ada manfaatnya. Jadi wajib untuk ditunaikan sebagai harta waris atau untuk bayar hutang atau wasiat. Tuh ya. Itu harta tersebut yang akan dihisap, diperhitungkan di akhirat, dan berat, dan juga akan diwariskan. Berbeda dengan harta yang justru akan menjadi milik kita di akhirat, yaitu apa investasi akhirat, sedekah, infak. Itu justru, itulah harta kita. Hakikatnya, jemaah sekalian. Ternyata selama ini kita lebih suka dengan... Harta yang zahirnya secara kedunia, keduniaan milik kita, tapi secara akhirat harta ini akan dihisab dan juga akan jadi warisan. Dibandingkan dengan harta yang telah kita berikan kepada orang-orang, terutama fakir miskin dan seterusnya, yang mana itulah sejatinya harta yang nanti amalannya akan terangkat di akhirat. Tapi orang ini jama'ah malahu wa adadah, ya, wah oh, mentaksir hartanya berapa, dia mengira bahwasanya dengan harta tersebut dia akan abadi. Padahal tidak. Kemudian kalla fil hutamah. Kalla artinya tidak seperti yang dia pikirkan. La yumbadhanna yakni layu yutrahanna. artinya akan dilempar dia fil hutamah. Di al-hutamah Nah, nanti Al-Hutumah ditafsirkan jemaah sekalian oleh Allah Ta'ala. Wa ma adraka Apa yang kamu tahu tentang hutumah ini? Ya. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala menafsirkan hutumah. Narullahil muqadah. Ternyata hutumah itu adalah narnya Allah. Apinya Allah neraka. Yang sifatnya neraka itu muqodah muqodah ini suatu lafal aslinya dari awqodah yuqidu dan muqidun muqodun dari kata waqod atau waqud kita tahu ya ayuhal ladhina manu ku anfusakum wa ahlikum naro kemudian waquduhan nas wal hijarah neraka itu waqudnya adalah manusia dan bebatuan Wakut itu apa wakut? Bukan yakut. Yakut nama perhiasan. Kalau wakud, wakud itu artinya adalah bahan bakar. Kalau misalnya kita bikin api unggun atau babe-babe nabun misalnya pak, nabun kan? Kadang sampah-sampah plastik, sampah-sampah daun itu semua namanya wakud, yaitu bahan bakar. Lah terus narullah ilmu qadar artinya apa? Api jahanam Menyurik Allah taala yang mana api itu memiliki Wakud yang memiliki bahan bakar. Mengerikannya bahan bakarnya itu dalam Al-Qur'an disebutkan beberapa di antaranya dua. Annas manusia. Bahan bakar manusia, Pak. Gimana tuh? Bahan bakarnya loh, Pak. Berarti itu ada di dasar apinya itu loh. Ya Allah. Ya. Bahan bakarnya. Wal hijarah dan juga hijarah batu. Deh. Nah, kok bahan bakarnya batu ya? Nah, kan gitu. Kita mikir. Bahan bakar kok batu gitu? Ya bisa aja. Di dunia aja ada kok batu bara. Namun kata sebagian orang, eh, kata sebagian ulama tafsir, batu tersebut adalah batu belerang. Kenapa begitu? Karena ada beberapa hal. Satu, batu belerang cepat panas. Dua, batu belerang lengket. Ketiga, ketika batu belerang lengket, bau dan seterusnya itu makin menyiksa. Jadi orang-orang tersebut lengket dengan batu-batu tersebut dan nah, sakit, pak. Ya, Narullahil muqodha. Disifati kemudian oleh Allah Taala nar tersebut allati Sebelum ke situ jemaah sekalian, tadi kita mendengar ayat Al-Hutamah. Al-Hutamah. Makna dari Hutamah itu adalah mukassirah, yaitu sesuatu yang memecahkan gitu loh, Pak. Kayak di pabrik-pabrik. Apa pabrik apa gitu ya? Untuk cycling atau untuk sampah-sampah uh, buangan ya kan ada tuh namanya dia dia mesin penggiling atau apa gitu yang kalau misal lewat di situ kerak kerak pecah bisa hancur itu ah seperti itulah itu artinya penghancur pemecah loh hotomah itu dan ternyata yang memecahkan ini bukanlah benda padat seperti batu atau besi bukan pak yang memecahnya ini adalah api itu sendiri. Maka Allah Ta'ala di sini menggunakan pembahasan yang mengerikan sebenarnya. Kalau mau dipikir-pikir. Jadi api pertama melumat kulit. Ya kan ke kan manusia dengan kulitnya. Dan kulit orang-orang penghuni neraka ditebalkan. Kenapa ditebalkan? Untuk merasakan gak enaknya pak. Beneran pak. Makin gak enak tebal kulit itu makin gak enak pak. Ketika merasakan makin panas makin dalam rasanya. Ya, dan kemudian ketika itu kulit Udah mulai terkelupas, mulai ancur-ancur Sebagainya luka bakar Sampai ancur Maka beralilah api itu melahap apa Tulang Dan pecahlah tulang itu Dengan lahapan api tersebut Dan ajaibnya mengerikannya jemaah sekalian Innaladzina kafaru biayatina Saufanus nuslihim nara. Kata Allah di surat al nisa Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada ayat-ayat kami, kami akan memasukkannya, membakar dia, memanggang dia di neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan Setiap kali mateng, apa yang mateng, Pak? Kulit. Julud. Kulitnya mateng. Setiap kali kulitnya mateng, kulit mereka matang badalnahum juludan kami ganti kulit yang baru. Ya. Untuk apa tujuannya? Liyadzukzul adab untuk selalu terus-menerus secara konstan mereka mencicipi azab itu. Itu untuk yang kufur naudzubillah. Ya. Enggak ada habis-habisnya itu naudzubillah. Bahkan bedanya neraka sama surga apa, Pak? Kalau surga makin lama di surga makin nikmat. Neraka makin lama di neraka makin nikmat. Ah, makin nimat. Makin sakit pak ya, Bukan makin nikmat Makin sakit Dan kalau orang kafir kepada Allah Makin selamanya makin sakit Makin lama makin sakit Ya Alhamdulillah pak Ya Tadi Hotoma ya Itu bisa meretakkan Menghancurkan Bukan kulit saja Tulang Ya Allah dan Allah tita tali'u alal afidah sampai kemudian tatali' yaitu sampai merasakan membakar sampai ba'at allati tatali' itu allati tablughu yaitu sampai ke afidah nah afidah ini jantung Pak ya kalau sudah sampai ke jantung maka sakit sekali dan juga mengalami kematian yang bukan kematian dengar ini Pak Neraka itu ya. Apa di surat apa? Di surat uh, al laila Pak. Tidak hidup, tidak pula mati. Dan di setiap saat selalu datang kematian. Kata Allah Ta'ala di surat Ibrahim, "Wa mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayit Di neraka itu dari setiap penjuru, dari setiap arah datang kematian menghardik namun wama huwa dia tidak disebut mati gimana pak ngeri gak pak kita aja mimpi gitu. mimpi kita tuh mati diserang mati gitu itu udah ngeri lah pak dan bagaimana dengan perasaan tersebut bertubi-tubi dari semua tempat wayatihil mautu kematian itu datang di neraka itu kematian datang dari segala mingkul makan dari tempat manapun dan dia nggak mati-mati. Berarti betul-betul rasa takut yang luar biasa tak terhentikan. Begitu kalau di neraka. Ya, udah jantungnya kena dengan api dan jantungnya merasakan rasa takut yang tidak ada henti-hentinya. Ya. Allati tatli'u 'ala afidah 'alaihim sesungguhnya di sini kalau diterjemahkan di Indonesia uh, sungguh ha di sini kembali ke nar yaitu api tersebut alaihim ditutup rapat atas diri mereka ya mereka terpenjara dan dimanapun yang mereka saksikan kemudian api atau orang yang tersiksa sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya dia manggil-manggil siapapun ya. Enggak ada yang menolong. Ya. Inna alaihim fi 'amadin mumaddadah. Sedang mereka itu fi 'amad. 'Amad tiang. Salat 'amududdin, salat tiangnya agama. Fi 'amadin diikat di tiang mumaddadah. Pada tiang-tiang tiang-tiang yang panjang, kalau tiang pendek pak, kita bisa berusaha naik ke atas untuk lepas, ya kan? Kalau tiang panjang, mau terbang, nggak bisa. Ya masya Allah, diikat jadi nggak bisa kemana-mana. Buat siapa ini? Buat orang-orang ini pak. Memang ini ayat ini turun tentang orang kafir. Tetapi jangan sampai kita bertasyabuh dan menyerupai sikap mereka. Apa korelasinya? Humazah, lumazah, Kemudian jama' malahu wa'adadah Yahsabu anna malahu akhladah Apa bedanya jemaah sekarang? Di sini ada humazah, ada lumazah Tapi ada juga jama' malahu wa'adadah Satu sisi sosial, satu sisi ekonomi Ada orang yang banyak mencederai Hamba Allah Ta'ala di masalah sosial Demi mengeruk keuntungan duniawi Di antaranya orang-orang yang suka jadi presentator di infotainment. Ya enggak? Kaya enggak tuh? Kaya Pak. Ya mama tuh jam 7, jam 8. Ya Allah mustahil. Kau masih nonton itu taubat itu. Ya. Tapi kisah saya cuma dengar, dengar aja itu udah dosa, Bu. eh ya, Bu. Apa mau dicolok sama korek terbuat dari api? atau besi panas telinganya di akhirat gara-gara mendengar yang haram seperti itu. Eh, kita ini jemaah sekalian, paginya kita ini seringkali gak islami loh. Paginya loh, kalau pagi udah gak islami, jangan tanya malamnya. Apa coba paginya gak islami pak? Paginya kita gitu tuh dalam sunnah Nabi bagaimana? Zikir pagi petang ya. Kalau kita biasa ya pak, berita ya kan? Masih hangat nih beritanya nih, bu, kayak mau nyantap martabak, enak banget, masih hangat nih, berita hangat, hot news. Coba beritanya apa pagi-pagi? Kecelakaan, politik ini, politik itu. Iya, tiap hari tuh pak, ya kan? Alhamdulillah, anak nggak mau konsumsi berita kok pagi hari pak. Dan insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu juga gitu, ya kan? Pagi-pagi jam 6 atau jam setengah enam Udah, udah dicekokin seperti itu pak. Berita, Al-Qurannya mana terus? Mana dzikirnya? Berita, masya Allah. Agak geseran dikit jam 7 jam 8 mulai infotainment. Ah ini baru berita tentang artis. Kalau yang tadi jam 6 jam sekitar jam segitu ya, itu bapak-bapak yang nonton sambil sarapan. Mulai jam 7 jam 8 mak mak. Iya, alhamdulillah suami udah pergi, anak udah diantar sekolah, ah tinggal kita saksikan nih sajian iya artis kepleset daun pisang ya eh, itu ya di, ditampilin itu pokoknya ketemu aibnya artis jadi itu ini ribah ribah secara masif ribah secara nasional bahkan internasional begitu disaksikan oleh banyak orang dilihat didengar kemudian ibu-ibu setelah nonton entertainment keluar datangin tukang sayur belanja di situ ngobrol. Eh tahu nggak Om? Um? om um, biasanya sih orang kayak gini nggak ngomong Om. Um. Tahu nggak Bu? Itu tuh si itu tuh artis itu tuh ternyata dia gini-gini. oh, bener. Oh ternyata bener kata orang-orang ya. Ah mulai terjadi ijma di situ ya kesepakatan antar juhala eh. akhirnya sepakat bahwa saya artis tersebut tidak boleh diambil sinetronnya ya gitu gitu. Ya. Begitu. Masya Allah deh. lumazah, humazah yang suka mengghibahi di belakang. Bahkan sampai mohon maaf di sini ada sinetron dari tril terjadi, Pak. Sinetron yang serialnya berapa ratus gitu saya nggak tahu. Cuman tokoh utamanya itu mati sebenarnya di di sinetron itu. Ya. Yang nggak usah disebut. Tapi ada tokoh diktator yang otoriter itu loh, ya. Itu musuhnya mama, baik di kehidupan sinetron atau kehidupan di dunia nyata. Sampai aktor ini pernah ngeluh, saya waktu keluar rumah jalan-jalan ada mama ngomel sama saya. Kata kata aktor ini, gara-gara saya kok di sinetron itu ganas, jahat banget. Saya sampai di dunia nyata di di diteror sama mama, dibilang gitu cuma Berarti kehidupan ribah dan kehidupan infotainment dan sinetron ini itu bisa berpengaruh kepada kolbu seseorang sampai berubah sikapnya terhadap orang lain. Masya Allah. Jemaah sekalian kita emang nggak mungkin bukan dimaksud di ayat ini karena ayat ini untuk orang yang betul-betul kafir kepada Allah Taala. Tapi jangan pernah merasa bahwasanya kita pasti selamat gitu yakin belum tentu kita nggak tahu. Dari segi, sosial, dari segi sosial, kita menghancurkan tidak sedikit, misalnya dari kehormatan orang-orang. Yang dengan itu, ternyata di balik itu kita mendapatkan ekonomi dan dana yang mengalir. Jemaah sekalian, di sini kalau hal-hal seperti tidak terjadi, nggak bakal Allah wartakan. Kalau hal-hal seperti ini bukan merupakan warning buat apa Allah ceritakan hal seperti di Al-Quran. Naik untuk sekarang ya, Pak? Keadaan sekarang. Mohon maaf, mohon maaf, bukan semata-mata politik. Oh, udah saya udah mohon maaf padahal malah di stop ya. Kadang-kadang kita menjatuhkan orang-orang di parlemen di apa di ini di itu yang ternyata tujuannya untuk apa? Supaya kita yang dapat kemudian hal tersebut. Ah, kita menjelekkan orang, menghibahinya, menghancurkan kehormatannya supaya kita dapat dunia. Ini, wailul likulli humazatil lumazah, menghancurkan kehormatan orang sembari mengumpulkan harta. Maka hati-hati dengan hal seperti itu jemaah Jangan ikut-ikutan. Udahlah, jadi hamba Allah yang baik saja. Kita bekerja, mendapatkan uang, rezeki, hidup baik, beribadah. dengan kaum muslimin insyaallah taala akan mudahkan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya cuma bisa sampai isya saja ya. Semoga insyaallah kita semua diberi kesehatan dan uh, prima dalam kehidupan kita sehari-hari. Jazakumullah khairan jaza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.